Aku sebenarnya tak tahu nak potong rambut ke tak. Sebab rambut panjang kat tu. Kalau umi aku sihat kan kena marah ni. Tapi dah besar, aku tak ada marah pun. So, sebabkan ramai yang minta family movie, so I think it is time for me to give you the movie review on Diary of a Wimpy Kid. It is very heartwarming and it is fun. Cerita ni mengisahkan tentang budak bernama Greg Heffley, iaitu seorang penulis diary. And macam biasa aku rasa apa, budak-budak punya impian kan, nak jadi the best in the school lah. Tapi Greg Heffley ni bukannya seorang yang paling pandai. So dia seorang yang kreatif, itu yang kita kena tahu lah. Tapi dia tak nampak lagi benda tu. And macam biasa, kita mesti ada plan. Aku nak tahun ni, aku nak jadi nombor satu. Aku nak jadi yang terbaik. Aku nak jadi popular macam tu kan. Macam mana budak-budak. So, misi dia tak berjaya. Sebab dia just an average kid. But what I love about this movie, aku tak pernah baca buku tu, sorry eh. Yang pengkritik buku, saya minta maaf, saya tak tahu cerita. Saya tak pernah baca buku dia. Tapi dalam movie ni, aku suka cerita ni sebab dia buatkan it is okay to be an average kid in schools, because it is not aku rasa bila dah besar, aku rasa best lagi jadi average people daripada orang people with name. Tapi terbuka pula mana ni, terkejut. Dan yang bestnya dia ada seorang abang. Yes, and abang dia suka sakat dia. Itu yang aku suka part dia, sebab aku seorang abang kan. So aku boleh relate lah dengan cerita ni. And movie ni aku terpaksa bagi A tu, sebab cerita dia memang fun. Memang seronok gila tengok, memang enjoy. So korang boleh tengok dengan adik-adik korang. Dia, kita boleh tengok cerita ni, dia cara macam mana dia nak rapat dengan kawan dia yang dia rasa loser kan, Rowley. Rowley ni macam don't give a fuck about school. Dia just datang untuk enjoy and belajar. And jadi kawan baik Greg ni. Tapi Greg ni sibuk nak jadi number one on the list kan. Tapi cerita ni touching lah. Aku suka gila tu. Sebab dia boleh macam imbas balik kembali zaman sekolah kita. Aku rasa pesanan yang apa, pesanan paling penting dalam yang road apa cerita ni, adalah bila dia cakap nothing means anymore after this. Sebab ada seorang budak ni, dia terlampau nak jadi the first lah. Perempuan ni annoying gila lah. Aku rasa aku pun tak minat. Macam aku boleh relate dengan orang yang aku tak minat waktu kat sekolah tu. Tapi sekarang okay. And betul. Sebab sebenarnya kalau bayangkan sekolah ni, sekolah ni just tempat kita untuk belajar. Belajar sungguh-sungguh, banggakan mak ayah kita. And the experience one less lah. Sebab kalau kau malu, kau takkan malu selamanya. Sebab waktu sekolah, semua orang buat silap. Even cikgu pun buat silap. And that's what I love about this movie lah, because it is so relatable to our life. Tapi aku tak sabar nak review second movie dia. Sebab second movie dia, aku rasa the best lah. So yeah, NA, I'm sorry guys. Kalau korang yang macam movie freak, apa suruh pergi A mah? Kau boleh pergi mampu.